Selamat sejahtera. Nama saya Cik Mariam. Nama majlis saya H22N0227. Hari ini, kumpulan kami ingin membentangkan penerokan nilai ilmu dalam filem. Filem yang kumpulan kami digaji adalah Eat, Pray, Love. Pentialensi anak jua bernama Menteri H22A1004 ingin menerangkan sinopsis mengenai filem yang telah kami kaji, iaitu Eat, Pray, Love dari Ryan Murphy yang telah diterbitkannya pada tahun 2010. Filem ini memisahkan perjalanan seorang wanita yang bernama Elizabeth Gilbert untuk mencari makna hidup. Dengan mengembara ke Itali untuk menikmati makanan, kemudian beliau ke India bagi mencari ketenangan, lalu kepada Bali, Indonesia untuk menemui cinta serta keseimbangan hidupnya. Ini saja ringkasan dari saya. Terima kasih. Ontologi, lokasi penggambaran seperti Itali, India, Bali menjadi lebih popular sebagai destinasi pelancongan. Krisis identiti, besar kekosongan dan ketidakpuasan Lins dalam perkahwinan kehidupannya yang sebelumnya. Assalamualaikum, saya Engku Aisyatul Fakihah binti Engku Alwi dan saya ingin menerangkan tentang epistemologi dalam cerita ini. Dalam filem Eat, Pray, Love 2010, terdapat banyak kejadian yang dapat dianalisis dari sudut pandang epistemologi falsafah ilmu yang menyoroti bagaimana pengetahuan dan pemahaman tentang diri dan dunia dapat diperoleh melalui pengalaman dan refleksi. Salah satu contoh yang menonjol adalah pengalaman Elizabeth Gilbert di India, di mana dia mencari pemahaman spiritual yang mendalam melalui kehidupan di sebuah ashram. Di India, Elizabeth Gilbert berinteraksi dengan guru spiritualnya, Richard, dan melalui dialog dan pengalaman langsung di ashram, dia menghadapi pertanyaan-pertanyaan mendalam tentang dirinya sendiri, tujuan hidup, dan kehadiran spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Epistemologi rasionalisme dapat dilihat dalam upayanya untuk memahami dan merumuskan pemahaman diri serta tujuannya melalui pemikiran yang kritis dan refleksi mendalam. Pengalaman Elizabeth di India juga mencerminkan epistemologi empiris, di mana pengetahuannya tentang kehidupan spiritual dan pencarian makna hidupnya diperoleh melalui pengalaman langsung dan observasi terhadap praktik-praktik spiritual di sekitarnya. Assalamualaikum. Hai, nama saya Aminatul Husna binti Musa. Nombor matrik saya H22A0080. Selain itu, dalam perjalanan ke Indonesia, Elizabeth menemukan cinta dalam bentuk Philip, seorang lelaki Brazil yang mengajarinya tentang pengampunan dan kebebasan diri. Hubungan ini mencerminkan epistemologi kontroversi, di mana pengetahuan tentang diri dan hubungan interpersonalnya dibangun melalui interaksi sosial dan pengalaman emosional yang mendalam. Keseluruhan perjalanan Elizabeth dalam Eat, Pray, Love bukan hanya tentang pencarian peribadi, tetapi juga merupakan eksplorasi epistemologi tentang bagaimana individu membangun pengetahuan dan makna melalui perjalanan fizik, spiritual dan emosional mereka. Melalui pengalaman-pengalaman di Itali, India dan Indonesia, Elizabeth menghadapi tantangan-tantangan yang memperluas perspektif tentang kehidupan cinta. Cinta dan kesejahteraan diri yang pada gilirannya mengilhami proses pemikiran dan pemahaman filosofis kita tentang bagaimana kita memahami dunia. Dia belajar untuk membuka diri terhadap pengalaman baru, menerima tradisi dan nilai-nilai berbeza yang semuanya merupakan aspek penting dalam epistemologi empiris. Nama saya Lin Huan, nombor matrix H22A0970. Saya akan bentang etiologi, iaitu nilai moral dan etika, nilai estetika dan seni, dan nilai spiritual. Nilai moral dan etika adalah kejujuran dan tanggungjawab. Ini kerana Liz Gabriel memilih untuk jujur dengan diri sendiri tentang kebahagiaan atau ketidakbahagiaan dalam perkahwinan dan hubungan, dan juga mengambil tanggungjawab atas keputusan dan berusaha untuk memperbaiki hidupnya. Nilai estetika dan seni ada dua, yaitu keindahan alam dan seni visual. Keindahan alam kerana pengambilan lokasi di Itali, India dan Bali telah menunjukkan keindahan alam dan budaya setempat. Liz Gerber dan Felipe melukis pemandangan Bukit Tuscany yang hijau dan ladang anggur. Ini merupakan bukti nyata pesona alam Italia. Setiap sudut seperti lukisan memanjakan mata dan membawa kedamaian bagi jiwa. Seni visual disebabkan penggambaran gambar yang indah dan komposisi visual akan menyampaikan mesej secara estetika. Sebagai contoh, fotografer di Bali menganggap keindahan Bali dalam foto untuk mencari keseimbangan sempurna antara cahaya matahari yang hangat, komposisi yang memukau, dan momen bangkit saat matahari terbenam di Pantai Kuta. Seterusnya, setakat saya, Chin akan terangkan nilai spiritual.
Selamat sejahtera. Nama saya Cheng Guan Liang. My nombor metrik is H22A0220. Hari ini, saya ingin membentangkan nilai spiritual. Dalam nilai spiritual mempunyai ketabahan dan keberanian, saling mengunjung dengan keseimbangan dan keharmonian. Dalam ketabahan dan keberanian, Liz Graber memutuskan untuk menceraikan suaminya, David, kerana dia tidak berpuas hati dengan perkahwinannya. Dia merancang untuk menggembara sendirian untuk mencari dirinya dan kemudian pergi ke dunia yang luas seperti Itali, Bali dan India. Dia tinggal sebentar di setiap tempat, akhirnya menghabiskan setahun di sana. Seterusnya, saling berkunjung. Liz bertemu dengan pelbagai orang dalam perjalanannya. Nilai-nilai persahabatan, toleransi budaya dan saling menghormati tercermin dalam interaksi mereka. Dalam filem ini juga mengeksplorasi nilai dari pelbagai budaya yang dikunjung oleh Elizabeth seperti Itali, India dan Indonesia. Astrologi dalam dapat mengevolusi bagaimana nilai-nilai budaya yang berbenda berkontribusi pada pemahaman kita tentang kehidupan yang baik dan bahagia. Akhir sekali, keseimbangan dan keharmonian. Dalam filem ini, watak utama Liz Graber mencari perjalanan untuk menemukan kebahagiaan sejati dan kepuasan peribadi. Astrologi mengeksplorasi apa yang membuat hidup bernilai dan bagaimana individu dapat mencari kepuasan dan kebahagiaan. Di Bali, ia belajar tentang pentingnya keseimbangan dalam hidup dan hubungan manusia. Nilai kasih sayang, persahabatan dan cinta adalah penting dari kehidupan yang bahagia. Ia menjadi perhatian utama dalam astrologi. Terima kasih. Selamat sejahtera. Nama saya Nishal Ninayar, anak buah Betelazan. Part saya ialah rumusan dan cadangan. Eat, Pray, Love mengisahkan perjalanan Elizabeth Gilbert. Setelah bercerai, dia melakukan pengembaraan ke tiga negara iaitu Italia, Indonesia dan India. Di Roma, dia mengejar seni kenikmatan dan belajar bahasa Italia. Di India, dia mencari ketenangan melalui eksplorasi spiritual selama 4 bulan. Terakhir di Bali, dia menumpukan keseimbangan antara kenikmatan duniawi dan spiritualis. Buku ini mengajarkan tentang perubahan dan mengambil kendali atas kehidupan kita sendiri. Eat, Pray, Love menggambarkan perjalanan peribadi penulis mengeksplorasi makna hidup melalui pengalaman di tiga negara yang berbeza. Perjalanan Gilbert mencerminkan pencarian pengetahuan dan pemahaman diri. Dia belajar tentang budaya, bahasa dan spiritualis di tempat yang dia kunjungi. Gilbert juga mengejar nilai-nilai peribadi dan mengambil keputusan untuk hidup sesuai dengan keinginan sendiri. Dia berhenti mencuba memenuhi ideal-ideal masyarakat dan mengambil tanggungjawab atas kebahagiaannya. Sekian.